Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau mak bapak kita ada satu biografi, orang luar baca lebih banyak kali biografi mak bapak kita, malu tak? Josh Bernard Shaw dia kata, aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik berkali-kali. Dan berkali-kali dan aku tidak menemukan kecuali akhlak leluhur yang semestinya. Dan aku sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia. Dan saya percaya jikalau individu seperti Nabi Muhammad SAW ini kembali memimpin dunia moden pada hari ini, beliau akan berjaya menyelesaikan masalah yang akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Tapi saya nak bawa tuan-tuan perempuan kepada ayat pertama dia. Dia kata apa? Aku telah membaca kisah individu kehidupan Rasul Islam dengan baik. Bukan sekali. Berkali-kali. Saya nak berhenti di situ. Orang kafir baca tentang sirah Nabi kita. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau mak bapak kita ada satu biografi, orang luar baca lebih banyak kali biografi mak bapak kita, malu tak? Ini tuan-tuan dan puan-puan, Josh Bernard Shaw, bukan Islam, membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa kali kita baca sirah Nabi? Dari awal sampai akhir. Jangan kata bulan Rabiul awal. Kita kata dari segi sebelum dia lahir, sehingga dia lahir, sebelum jadi Nabi, kehidupannya, sehingga dia wafat. Berapa kali kita baca? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir boleh membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Mungkin game bola kita pun tengok berkali-kali. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang kafir boleh membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Tak apa, tak terlambat. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Sahabat, mereka akan mengajar anak-anak mereka sejak kecil tentang sirah Nabi sebagaimana mereka diajar tentang Quran. Hari ini saya percaya adik-adik kat depan ni majoritinya dah khatam Quran dan sebagainya. Bagus. Tetapi tanya, dah khatam biografi Nabi ke belum? Tuan-tuan dan puan, belum terlambat. Saya tak jual buku tu, jangan risau. Saya bukan datang promote buku. Tak ada barang jual. Yang saya seru tuan-tuan dan puan, Ar-Rakhid Ahmaktum. Beli buku tu, RM60. Antawahabul Atah.